Ngejam bareng Bang Adi ya. Iya. Bang Adi, mungkin teman-teman banyak yang suka denger Bang Adi, Bang Adi, Bang Adi kayak gimana wujudnya? Ini wujudnya. Kayak gini nih. Keren kan? Pastinya. Kita hadirkan, kita hadirkan langsung Bang Adi. Ya. Gila-gila sih banget. Tadi lu pakai apa ya, Fred ya? Isi-isian itu ya? Apa? Oh, ngejam tadi ya. Mm. Gue sih lebih banyak main pentatonik sih, Di. Oke, dengan pentatonik aja bisa kepake semua ya tadi ya. Iya, semua yang gue pakai ya, yang gue aplikasiin tadi, full pentatonik. Full? Iya. Gak ada campuran apa-apa ya? Gak ada. Gila, gila. Gak ada oplosan apa-apa. Gak ada oplosan nih, murni nih. Murni. Murni nih, murni ya, pentatonik. Jadi gue juga bingung juga ya mainnya. Hmm? Mungkin emang gue kan emang suka musik blues ya. Jadi gue banyakan ngulik-ngulik blues. Pada akhirnya
kita ngejam apa aja, rata-rata gue main pentatonik. Oke. Okay. Walaupun kayak tadi nadanya kok begini ya, maksudnya agak-agak ngejelimet gitu, tapi semua itu gue pentatonik. Bass-nya itu pentatonik. Bass-nya ya? Bass-nya pentatonik banget, men. Gak ada apa-apa lagi? Enggak, nyaris gak ada ya, okay. Nyaris gak ada ya. Kayak okay. Kayak contoh lick-lick kayak gini yang biasa sering banget gue mainin. Coba contohin dong, contohin. Yang... Itu kan pentatonik biasanya, ya. Ini kan dari scale yang pentatonik ya. Ini kan scale yang pentatonik. Betul. Ya. Jadi gue pakai. Oke. Okay. Cuman gue bending doang nih. Okay. Bisa nggak? Kasih contoh lo di posisi itu aja, gue iringin. Ya lo cuma di posisi itu aja lo pakai. Anjing, gue dinantang. Gimana? Kan takutnya kan ada. Wah, bayangkan posisi pusing dari sini sampai sini kan belum tahu apa. Oke, oke, oke. Ya kayak kita di posisi situ aja. Jadi gue main main ini aja dia. Iya. Iya. Oke, jadi gue main pentatonik dengan posisi ini aja. Apakah bisa enak ya? Kita coba ya. Coba, coba. Anjing Bang Adi bangsat, datang-datang langsung ditantangin gue. Bending boleh apa aja ya? Boleh dong, tapi posisi itu aja. Biar teman-teman juga bisa nyontohin. Ini double top. Oke. Stop tuh ya. Double stop. Berarti stop stop. Oke. Okay. Double stop itu mainin dua nada atau lebih. Oke. Okay. Oh, tapi tetap bagiannya di situ ya. Enggak mana-mana ya. Jadi tuh. Misalnya kayak double stop gini ya. Tapi tetap gua ngambil bagian pentatonik ini, men. Kadang gua main sini. Ini pentatonik juga kan? Iya. Ini ada posisi lain ya. Iya, ini posisi lain. Jadi dari sini ke sini gue pentatonik semua nih. Berarti bisa latihannya kayak dari posisi 1, anggaplah itu posisi 1, anggaplah. Iya, anggap posisi. Main di situ aja dulu ya. Iya, jadi main di situ dulu. Kalau lo udah bisa kembangin posisi sini, kita macam-macam posisi. Emang ada berapa posisi sih kalau di gitar? Pentatonik 5, men. Oh, jadi ada 5 posisi. Jadi misalnya tadi contoh kita main di C ya. Iya. Tadi main di C dan chordnya misalnya teman-teman juga banyak yang suka nanya nih, men. Chordnya di apa aja misalnya kayak gitu. Tadi kita cuma main di 251 251 ya? 251 251 itu D minor. D minor, G dominan. Dominan ya. Iya, C-nya C mayor. Iya, jadi chordnya cuma itu doang tadi puter-puter. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita mainin nada dasar C pentatoniknya mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Pentatonik lo bisa cari di manapun. Pentatonik itu kalau posisi satunya kayak gini nih. Posisi satu, posisi duanya. Iya, posisi tiganya. Tiga sini. Oke. Empatnya. Ya. Bisa balik lagi ke satu ya. Nah, ini posisi limanya terakhir. Ya, ini pengulangan aja. Itu yang tadi ya. Iya. Berarti itu tadi posisi 5. Iya, posisi 5. Jadi ada 5 posisi. Tapi kalau lu udah bisa mainin semuanya, enak main lu dari sini bisa pindah ke sini-sini. Oh iya. Contohnya ya, contohnya kalau lu udah bisa hafalin 5 posisi, kita bisa nge-mix 1 2 3 4 5, kita bisa mix. Contohnya ya, dia, coba. Oke. Coba kasih lagi chord ya. 3 4 1 2. Jadi lebih enak. Ya. Terus sama nih drop. Habis. Oke, mantap. Jadi gua rata-rata gua main pentatonik mulu main sekarang, men. Jarang udah yang aneh-aneh gitu. Iya, berarti itu bisa dipakai di progresi chord apa aja ya?
Bisa, bisa. Sebenarnya bisa. Bisa di mana? Aman lah ya. Aman, aman. Nggak yang langsung orang nengok lah ya. Ih, apaan tuh? Aman banget. Aman jadi banget. Pede lah ya, bisa pede. Pede banget. Gue okay. Cuman, jadi teman-teman mungkin Bang Freddy mainin apa? Scale apa aja gitu. Suka bilang scale apa aja. Kayak tadi itu full pentatonic semua. Jadi gue jarang. Murni, nggak oplosan. Murni, nggak oplosan. Yeah. Jarang gue ngoplos-ngoplos. Jarang. Yeah. Paling kadang, kadang gue suka gue tambahin blue note. Oh iya, ya it's okay lah. Ya blue note ya karena gue suka blues ya. Pemanis ya. Pemanis ya. Okay. Gue kasih blue note itu, blue note itu ya. Iya. Yeah. Kayak. Nah. Ya mungkin kan banyak juga nih yang udah tahu blue note, arti blue note. Kalau yang nggak tahu blue note itu apa sih, kan bisa mikir ya. Okay. Apakah itu titik biru gitu. Titik biru. Apa film biru? Blue note. Gitu. Film biru ya. Blue note apa nih maksudnya? Blue note itu kalau di dalam blues ya, ada satu note tambahan dari pentatonic. Jadi kalau kita main misalnya di C ya, berarti blue note-nya kita di apa namanya? Dis ya. Dis oh ya. Kayak passing note ya? Iya passing note itu. Okay. Penyambung note. Jadi paling agak anehnya gue cuma nambahin blue note doang itu. Ya. Kita contoh ini blue note ya dia supaya teman-teman. Boleh dong. Teman enggak bingung. Kita kasih dikit lagi blue note-nya ya. Masih di chord yang sama. Chord yang sama ya. Kita main di C ya. Misalnya, misalnya ayo. Juga jadinya gitu. Iya, iya. Jadi yang gue mainin cuma pentatonic, full pentatonic. Oke. Tadi gue juga soalnya ada blue note ya sih. Oke. Oh, tadi lu mainin pentatonic juga ya? Iya, pentatonic. Oh, jadi pentatonic enggak hanya di gitar ya mainnya? Enggak dong. Di bass bisa. Bukan sama bisa aja. Sih, memang harus gitu. Memang harus ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Sama, pada dasarnya sama, cuma di bass itu ada 6 posisi. Oh, ya. Ada 6 posisi. 1 sama 6 itu posisinya sama. Lu mau tahu kan gimana caranya? Nanti ya. Tunggu di konten selanjutnya. Okay. Nanti gue bisa bagi-bagi. Oke. Jadi nanti kedepannya kita nggak hanya soal gitar ya. Oh iya dong. Nah, soal gitar dan nanti Bang Adi akan ngebagi-bagiin juga tutorial bass ya dia. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau Bang Adi nggak terlalu sibuk, nanti Bang Adi akan bagi-bagiin tutorial bass. Tapi jangan lupa men. Apa tuh? Follow Instagramnya Bang Adi juga. Iya apa dong. Adijo. Addjoe. Jadi follow Instagramnya Bang Adi, nanti kita akan cukup banyak tutorial bass juga ya. Wah. Jadi nggak hanya gitar doang, bass juga nanti. Nanti ada. Dibantu dengan Bang Ragil yang pemain bass juga. Tutorial. Oke ya, Di ya. Yes. Ya, jadi kalau teman-teman banyak yang nanya, mungkin banyak yang nanya juga, Bang Freddy main apa aja, main pakai apa aja? Rata-rata gue pentatonic. Main. Pentatonic, bassnya pentatonic, ya nanti panggungnya seperti apa, pokoknya pentatonic dulu. Pentatonic dulu. Iya. Favorit gue pentatonic. Dan ada blue note, sikat aja. Sikat aja. Oke. Okay. Jangan lupa nih, komen aja nih, mau diajarin apa sama Bang Adi nih. Waduh. Cara nge-slap, cara apaan, cara gini juga bisa. Yang penting sih sering itu aja. Komen aja, komen aja dia. Boleh, boleh banget. Mau, bebas. Mau minta tutorial apa, komen aja di bawah ini. Jangan lupa likes. Subscribe. Subscribe juga yang pasti. Biar nggak ketinggalan konten-konten. Siap, siap. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Sikat ya. Pentatonic. 1, 2, 3, 4.